kagak baca nih. Pangkalan ojek. Ngerti gak lo? Lo ngapain berhenti di mari? Hah? Gue kagak mau nih ada ojek lain di tempat gue. Gue mau numpang nanduh. Boleh gak? Begitu? Iya, boleh, boleh, bang. Nah lo, mati gue. Hah? Ini balik kemari ya? Ini tadi gue ngapain? Hei! Kenapa sih? Lupa. Sakit! Mau beliin obat? Kenapa? Pucat amat muka lo. Pucat apaan? Itu barusan lo kayak ketakutan banget. Kagak. Hah? Enggak. Santai lagi gue. Enggak, tadi gue pikir lo si... Si siapa? Lo cerita dong sama gue. Hah? Nah, justru kebalikannya. Lo yang harus cerita sama gue. Gimana tuh kerja di OK Jack? Seru gak? Dari situ. Gimana? Udah ketemu belum untuk cewek? Belum. Gua bilang juga apa? Gua bilang apa ya waktu itu ya? Lih! Lu kagak inget? Enggak, apaan sih? Ya emang gua belum bilang apa-apaan juga. Ah, enggak. Mungkin gua... Tapi gak tau kenapa nih ya, firasat gue nih kayaknya lu gak bakal lama di OK Jack. Oh, doanya enggak sih lo, jangan gitu dong. Lo, bukannya begitu. Begini ya. Niatan lu kerja aja udah gak baik. Lu pengen ngeretin cewek. Iya kan gue yang penting usaha aja dulu. Oh, begitu. Oh, begitu. Iya. Nih ya, gue jelasin nih sama lo. Perjalanannya bakal kayak begini. Sebentar lagi, lu bakal ketemu sama cewek. Terus lu kenalan. Lu kenalan ya? Iya kan? Kenalan. Abis itu, lu tahu dia udah punya pacar. Abis itu lu patah hati. Abis itu lu keluar dari OK Jack. Abis itu lu nyari gue. Abis itu lu curhatin gue. Abis itu lu nangis-nangis sama gue. Lu pesimis banget sih jadi orang. Lu tau dari mana dia pun cowok. Lu, wah elah. Lu bener-bener lu logikanya ya, cewek cantik pasti udah punya cowok. Elah gaya lo. Gue pinjam ya. Gue mau ngelamar kerja. Cuy. Bentar. Mau ngelamar kerja apaan gue tanya? Ya di mana kemampuan gue bisa dipakai lah. Cuk, elah. kemampuan lo tuh cuman sebatas bisa bawa motor. Udah, nah, itu dia. Gue mau ngelamar ke OK Jack. Oh, begitu ya. Ha. Terus nih alma mater mau lo tinggalin, ha? Emang di sini kagak bisa nabung? Kagak. Tolong beliin bakso dong, yang di perempatan sana tuh. Eh bang. Tahu kan? Iya gue tahu. Cuma kan gue ini tukang ojek nih, ojek penumpang. Ngapain lu suruh beli makanan? Ngapain lu suruh beli bakso noh? Masa bang kalah sama OK Jack bang? Maksud lu apaan tuh? Kalau OK Jack, itu kita bisa suruh beli apa aja, bisa pesen apa aja.
Oke Jack aja bisa. Masa lu gak bisa? Oke Jack bisa. Iya. Ya udah, beli bakso nih ya. Iya, bakso. Duitnya mana? Ya lu talangin dulu lah, Bang. Lu bagaimana ceritanya gue yang nalangin sih? Jadi kalau Oke Jack, kalau makanan yang udah dateng, baru kita bayar. Itu ditalangin dulu sama mereka. Oh, jadi ini gue beliin dulu pakai duit gue, terus pas gue datang kemari lu ganti. Nah, gitu. Oh, begitu. Coba tiru Oke Jack ya. Oke deh. Oke. Mbak, mau pesen dong, Mbak. Maaf, Mas. Antri ya. Hah? Ya, antri. Panjang banget, ya. Iya. Mbak, pesenan saya tadi. Pesenan yang tadi? Duh, kagak diangkat tua. Dicek aja. Waduh. Oke, makasih ya. Lah. Ngapain di sini, Bang? Mau kerja nih, Oke Food. Gue juga kerja. Emang perusahaan lu doang yang bisa antar jemput makanan, gue juga bisa. Opang Food. Pas. Lu mau pengen mesin makanan, ngantri dari belakang. Baik, yang itu kenapa bisa tuh? Ya udah mesin dari tadi, Mas.